wa ardu'athu ummuhu ayyaman tsumma ardu'athu suwaibatul aslamiyah wa ardu'at lan nisuihu ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa ummuhu ibune kanjeng Nabi ayyaman mo pirang-pirang dina kados ibunya sendiri menyusui Nabi hanya hitungan hari tsumma ardu'at mongko nuli nisuihu ing kanjeng Nabi sapa suwaibatu sapa suwaibal aslamiyatu kan bangsa marga aslamiyah Allah tirupani suwaida aktakoha kang merdeka noha ing suwaida sopo Abu Lahab bin sopo Abu Lahab hina wakat nalikani ngabari sopo suwaida hu ing Abu Lahab bin ingga miladihi nalikani lahirikani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibushrohu kelawan ngekei berita miladin Nabi terus baiknya Abu Lahab secara spontan ketika diberitahu ponakane lahir ini langsung merdekano suwaibah nama al-aslamiyah dengan tujuan ben saged ngrumat kanjeng Nabi. Jadi namanya pekerjaan yang di Abi Lahabin dihentikan sama sekali dibebasno kan ngitmai Aminah mergo gadah bayi sing berupa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ardu'at hu mongko nyusui sapa suwaibah hu ing kanjeng Nabi. Fa'ardu'at mongko nyusui sapa suwaibah hu ing kanjeng Nabi ma'abniha semertane putrane suwaibah rupane masruhin masruh wa abi salamata lan abi salamah lawa jauh te suwaibah dihiklan Nabi ku hafiyatun banget sayangi wa'ardu'at nan nyusui sapa suwaibah qoblahu ing sedurunge kanjeng Nabi nyusui hamzata ing sayyid hamzah Allah dirupani Hamzah humida kang den puji fi nusrati dini ing dalem nulungi agama Islam apa surahu apa amale Sayyid Hamzah terus intine kanjeng Nabi niku dulur rodoe Hamzah jadi Hamzah itu pamane Nabi sekaligus dulur napa rodoe kanjeng Nabi mlane wonten cerita ketika Fathu Mekah ya ketika Fathu napa Mekah niku putrine Sayyid Hamzah itu tersandra di Mekah. Barang tersandra di Mekah, barang Fathu Mekah marani kanjeng Nabi. Berarti sakjane putrine Hamzah mek Nabi misalnya nggih. Eling-eling putrine Hamzah mek kanjeng Nabi ku sanan mergo Muhammad bin Abdullah. Putrine Nabi binti apa putrine Hamzah binti Hamzah. Berarti mek Nabi napa? Misalnya sakjane kan sah nikah, mesti misalnya niku pun ajnabiyah napa? Ajnabiyah. Tapi ketika beberapa orang usul supaya dinikahi Nabi, Nabi ngendikan innaha labnatu akhi minar rodo'ah apa? Innaha labnatu akhi minar rodo'ah. Jadi nak nganggu status misanan niku halal dinikah, tapi akhirnya putrine Hamzah minangka pernah ponakan mbek Nabi atas nama apa? Rodo. Nah, niku mergo padha-padha Hamzah nate disusui sinten suwai ka iki napa wa ardu'at qablahu hamzatal ladzi humita fi nusratid dini surah jadi wardu'at dan nyusui sopo suwaibah qablahu sebelumnya nabi nyusui hamzata yang hamzah alladzi kang humita kang den puji fi nusratid dini yang dalam menolongi agama apa surahu apa tindak lampai hamzah terus kunani kunanu biasa ya paman seumur beponaan itu mungkin ya biasanya ini paman songko ibu mbok enom utawa paman ruju. Pokoknya wong Arab rata-rata garwane kan 4. Nak paman sangka mbok enom kan gek bocah. Paham ya? Kadang sak umur mbek ponakan. Kadang kan misalnya kados putrane Mbah Mun sing saking punya Mas Pian itu kan rujune kadang sami mbek putrane Gus Subak sing bar napa? Berarti paman mbek ponakan sak umur. Jadi kalau so iskal maksudnya Hamzah pamane Nabi kok periode disusuinya undah-undi mek kanjeng Nabi itu mungkin paham ya padahal Hamzah napa paman jadi apa wa ardu'at qablahu hamzat alladzi humita fi nusrati dini wa kana lan ono sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yab'atsu iku kirim sapa nabi ilaiha maring suwaibah minal madinah di samping kota Madinah disilatin kelawan sambung rahim mesti sering Nabi memberi hadiah wapis laten dan pakaian
Ya kang utawi kiswah pihak kelawan suwaidah yuhariyatun itu banget pantesih. Artinya ketika Nabi pun teng Medina uripe mapan, ya saya ngaji ketika Nabi di Medina uripe mapan segalanya lebih-lebih itu sering ngirim paket, ngirim kiriman teng suwaidah apa al-Islamiyah sebagai balas jasa pernah jadi ibu rodo atau berstatus ibu napa rodo. Itu napa wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha minal madinati bisilatin wa kiswatin hiya fiha hariyah. Ila an awroda tumeka yen ta tumeka haikalaha ing fisik utawa ing badane suweka apa ra idul manuni. Apa kematian. Suwe maksud itu mriki apa ra idul manuni apa kematian. Tumeka ad-dhariha ing kuburan. Ing kuburan wawara lan wis nutupi apa dhorihu ing iki haikalaha. Terus gampangane Kanjeng Nabi ngirimi hadiah kangge suweka sampai suweka kapun nggih basa balawe napa ila an awrata haikalaha raidul manunid dhoriha wa wara sampai jasad suweka dikalahkan oleh kematian dan dikuburkan. Nah, tentu nek dikubur jenenge wawaroh lan nutupi apa dhori nggih basa lainnya kuburan napa abdhori napa. Mane teng beberapa makome ulama disebut dhori hufulan manane pengganti kata kubur fulan ya eling-eling di antara bahasa Arab ya kubrun apa dhorif ya wawaro lan nutupi apa dhorihu ing haikalah ya karuan ya kila den dawono apa ngene utawi suwaibah iku ala dini kaumiha yang ngatasi agamane kaume suwaibah rupane alfiatil jahiliyati yaiku faham atau agama jahiliyah. Sebagian pendapat mengatakan suwaibah itu sampai mati sampai kabundut masih beragama alfiatil jahiliyah. Tapi wakilalan dindawun apa ngene? Wakilalan dindawun apa ngene? Niki napa naibul fa'ile saking jumlah ngene wae. Naibul fa'ile saking napa? Jumlah dadi aslamat iku jumlah fi'il fa'il dados naibul fa'ile napa? Kila. Dadi nek maca ngene wakilalan dindawun apa ngene? Aslamat Islam sapa suwaibah dados karena tadi kalau suwaibah itu tidak Islam, itu artinya apa? Ada bagian dari tubuh suwaibah, yaitu susunya apa? Suwaibah yang mengalir deras ke jasadnya Nabi. Nah, itu enggak boleh dalam perasaan kita, dalam perasaan ahli sunnah wal jamaahnya, biar semua yang menjadi fisiknya Nabi itu dari seorang muslimah. Makanya kita mengikuti kaul yang wakilah aslamat. Apa? Wakilah aslamat. Dan apa? Dengan suwaibah Islam artinya apa? Nabi bagian tubuhnya Nabi kan coro dohir kan terbentuk dari susunya suwaibah. Melani kita ngikuti kaul sing wakilah aslamat napa wakilah aslamat. Nah kalau sampean tanya, lalu sebelum Nabi jadi Nabi kan belum bisa dikatakan Islam. Lah itu tidak masalah. Berarti masih alal fitrotis salimah napa? Alal fitrotis salimah. Beberapa orang itu masih mengikuti fitroe Nabi Ibrahim. Meskipun belum datang Islam. Lani Abdul Muthalib gada tradisi napa tawaf, paham ya? Gada tradisi mengkhitani kanjeng Nabi. Berarti ana baqiyatun min millati napa Ibrahim. Nah, suwaibah juga gitu, iso wae gada baqiyah sangka tradisi millati napa Ibrahim. Nah, setelah Nabi dados Nabi, piyambake Islam. Waqila napa aslamat. Nah, kita tentu ngikuti kaul sing waqila napa aslamat. Karena itu secara nurani lebih gampang. Karena kita tidak ingin ada susu min kafirotin dari orang kafir mengalir ke tubuh kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi kita mengikuti kaul sing napa wakila aslamat. Asbatan tetapno al khilafa ing khilaf. Sopo ibnu manta, Wahakalan cerita sopo ibnu manta hu ing khilaf. Pun titik. Tetap si nanti niswi Nabi satu ibunya, ya, tapi hanya beberapa hari. Terus kemudian suwaidah al-aslamiyah. Paham ya? Terus yang menyusui ketika semua artuat mengkonuli nyusui huengkannya Nabi sopa al-fatatu canom. Rupanya halimatus sadiyah, halimah sadiyah. Ini yang paling populer. Akhirnya yang paling populer murdi ayah Nabi halimah sadiyah. Sajanya ini penyusu ketiga. Napa? Karena pertama siapa? Ibunya sendiri. Terus suwaidah apa? Al-aslamiyah ketika halimah sadiyah. Wakana lan ono posaan. Sa'anu satu fakta. Wakana ayi sa'anu.
Wakana lan ana apa kelakuane wong ngene iku kotrot ga. Dadi kados iki kula nerangaken nggih. Dhamir sa'an adalah dhamir al-mufassar di jumlatin ba'dahu. Dadi wakana lan ana apa sa'an ail amrul waqi', kejadiannya begini ku ngene kotrot ga kullu minal qaumi satyaha li faqriha wa apa. Fakta yang terjadi adalah Halimah adalah orang yang menawarkan jasa menyusui, kemudian karena dia fakir ditolak suku-suku Quraisy. Karena kalau penyusu itu fakir kan kurang gizi, kalau kurang gizi susunya kurang baik. Nah itu sehingga Halimah itu menawarkan jasa menyusui di Quraisy itu ditolak. Ini bawaka nakotrota kulum minal komi satyaha ifakriha wa apa. Wakana lan ana pesaan iku kotrot dha teman-teman nolak sapa kulun saben-saben suwiji minal qaumi sanging kaum satyaha ing susuane Halimah di fakriha krana fakire Halimah wa aba lan mos sapa kulun nal qaumi wa aba lan mos sapa kulun nal qaumi ngemoi hu ing satyaha tapi sausen nyusui kanjeng Nabi fa akhsoba mongko dadi gemah ripah dadi makmur akhsobu maknane makmur khosoban maknane apa makmur fa'akh soba mongko dadi makmur apa aisyuha kehidupane Halimah badal mahri sause pateklik oleh makmur qoblal asyati sedurunge nganti sore iku barokah kanjeng Nabi dadi ketika Sayyidah Aminah memutuskan sinten kanjeng Nabi disusui sinten Halimah as-Sa'diyah pagi menyusui ndak sampai sore hidupnya sudah penuh berkah gitu napa fa'akh soba Aisyura ba'dal mahli qoblal asyiyah. Mahlin maknanya pacekli. Jadi macamnya buatan mahalin. Tapi ngomong mahlin. Mahlin ini pacekli. Itu masa-masa sulit. Wadar rolan dadi deres. Wadar rolan dadi deres. Apa sadiyah. Kalau kata sadiyah ini. Terus nurnya dibuang karena mudah. Ya. Nurnya dibuang karena apa? Mudah. Wadar rolan dadi. Apa deres. Apa sadiyah. Apa susune Halimah. Bidur ridarin kelawan deres sing tenanan albana ingkang nyusui hu ingkang Nabi apa alyamin susu sing sisi kanan min huma sangking satyaiha wa albana lan menyusui apa al-akhor susu sing liya akhohu ing dulur kan dulur rontoke Nabi terus singkat cerita kita terus teng lagune Habib Sen memang orang Arab gak ada tradisi kalau punya anak kecil itu tidak disusui ibunya saja tapi menyewakan orang-orang perempuan yang menyusui. Itu katanya dalam filosofi orang Quraisy supaya anaknya tidak angkuh. Karena ada unsur sekian dalam tubuh anak tadi. Ya, tentu ada unsur Quraisy karena putrane wong napa Quraisy. Tapi dalam tubuhnya mengalir susu-susu dari kabilah-kabilah masyarakat biasa. Sehingga ada kearifan untuk berkawan dengan orang-orang apa biasa. Itu memang tradisi. Bahkan tidak sekedar menyusui, disuruh bawa ke kampungnya apa. Kasus kanjeng Nabi kan akhirnya hidup di Bani Sa'din, satu kampung terbelakang yang terbelakang. Artinya terbelakang itu jauh dari Hadhorah, dari kehidupan kota. Tapi bukan terbelakang moralnya, tentu Nabi dipilihkan kawasan yang moralnya bagus. Tapi secara peradaban tidak ada. Sehingga akhirnya Nabi nyuwun sewu, ya angon wedhus, ya golek kayu. Karena memang dididik dengan standar awam. Ini ku teng keluarga Halimatus Sa'diyah. Jadi faham, ini ku pun kata cerita-cerita tentang kerajaan Jawa kan ngoten nggih. Kalau putra mahkota dititipno resi sing hidup di kampung. Akhirnya putra mahkota iki yo angon wedhus, golek kayu, macam-macam. Sehingga dia merasakan empati hidupnya orang awam, napa? Orang awam. Nanti kalau jadi raja ngerti kehidupan masyarakat. Sama nonton film-film kuno kan ngoten nggih, napa? Putra mahkota biasanya dipasrahkan seorang apa? Resi. Yang resi itu berkehidupan awam, napa? Berkehidupan anjuran di duwe, kadang harus ipre-ipre, nyari kayu, nyari macam-macam. Nah itu, hanya Nabi juga ngalami gitu. Makanya Nabi nanti angon wedhus. Bahkan keluarga Halimah Sa'diyah itu untuk punya uang harus ngangon wedhus ke keluarga orang lain dapat bayaran. Nabi akhirnya ikut. Ikut karena itu tradisi yang diikuti keluarga besar Halimah Sa'diyah. Pone napa jenenge himpun matur. Wa asbahat lan dadi sapa Halimah Sa'diyah. Ba'dal huzali itu, sa'usi kuru, wal fakir dan sa'usi fakir, jadi itu waniatan, jadi wong wedok sing suke. Termasuk barokah Nabi Nabi, saminat dan ujuk-ujuk jadi lemu. Saminat itu maknanya lemu, opo asyarifu onto. Onto lah jaya ono ingwae Halimah, wasyiahu lan jiro-jiro wedus. Jadi semua yang terkait Halimah,
cek ontane, cek weduse, kabeh terus makmur kabeh. Dan itu penting bagi orang Arab, karena orang Arab itu hanya mendapat gizi itu dari unta-unta sing lemu. Mergo wong Arab iku gizine iku mung ngombe napa susu. Nane gene cerita-cerita hijrah, ya tem cerita-cerita napa? Hijrah ketika Nabi ngetem ya utawa standby teng gene Gua Sur. Nggih, niku Asma binti Abi Bakar pura-pura angon napa? Unta. Pura-pura angon unta, mulia terlambat karena unta ini yang penyuplai susu sing diminum Rasulullah kalian Abu Bakar. Sama ini kebayang, kan di padang pasir gak ada apa-apa. Gak ada banyu, gak ada apa-apa. Jadi anggar gue wonton ngalor ngidul itu memang bawa minuman. Memang bawa minuman itu susunya apa? Untuk sekaligus makanan. Jadi susunya untuk kan selain untuk minuman, sekaligus berfungsi apa? Makanan. Makanya kalau perjalanan jauh, mesti gue untuk wedok. Gue gue susu aja. Dan unta itu paling kuat minum. Harus minum beberapa galon, terus gak minum beberapa hari. Susunya tetap mengalir. Nah, itu jadi kehidupannya wong Arab. Namun jadi kehidupannya apa? Wong Arab. Lani wasa minas syarifu latiha wasya. Wanjaba lan jadi ilang atau jadi kabuka. Ya, injaba. Lan jadi ilang atau jadi kabua, jadi tersibak. Anjanjia. Sanging sisi ini halimah. Apa kulumu limatin apa saben-saben barang sing repot. Warasiatin dan piro-piro musibah. Jadi gampangannya, keluarga Halimah As-Sa'diyah sausing rumat Nabi, itu problem-problem kehidupan menjadi hilang sama sekali. Itu bahasa balawin apa? Wanjabah anjanibira kulumu limatin warasiatin. Wator roza sa'du. Ini kan istilah-istilah balawin. Wator rozalan ngenam, mesti ngenamu membentuk apa asadu, apa kebejanan. Ngenam atau membentuk burda aisyha, yang kemule kehidupannya Halimah. Alhani kang nyaman, wawasalan menghias apa asadu, hu ing aisyha. Hu ing aisyha. Artinya, kehidupan Halimah as-Sa'diyah setelah merumat Kanjeng Nabi itu bagaikan dihias, dienam, dirajut oleh semua kebahagiaan. Jadi semua kebahagiaan itu merajut nenggone kehidupane sinten Halimatus Sa'diyah. Iku basa Arab napa? Wa tarza sa'tu burda aisyal hani wa wasa. Eh wa to bisan kase kendena ten gak salah wa to bali ning wa wa ardu atu ummuhu ayam. Astagfirullahumma qabruhu karim bi arfin sadim salatu wa taslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وارضعته أمه أياما ثم أرضعته سويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وفده عند ميلته عليه الصلاة والسلام ببشرى فأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلم وهي به حفية وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سرى وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون منون الضريح ووارى قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلافة ابن مندى وحكى ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفكرها وأباه فأحصب عيشها بعد المحل قبل العشية وترى ثديها بدر سر ألبناه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وسمنت السارف لتيها وشيا وانجب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرز سعد كرت عيشها الهني ووشا. Kalau terus nongi termasuk hikmahnya kan di Nabi Nabi Sugeng atau Nabi berkehidupan bersama apa Halimatus itu teng kitab-kitab diterangkan teng ini Asy-Syama'il teng kitab-kitab dari teng sarah-sarah termasuk kitab Isyan Nawawi itu diterangkan suatu saat Nabi pagi-pagi itu kesepian terus tanya sama ibunya ibu Rodok ya Umi saudara-saudara saya di mana dijawab nabi Halimah semuanya sedang mengembala apa
kambing di hutan di Belantara. Ya kira-kira 2 atau 3 kilo. Terus dawuh Kanjeng Nabi, ya ummi ma'an softu. Saya tidak termasuk orang yang baik, yang insaf. Maksudnya insaf itu menyadari. Kenapa? Kenapa ya waladi? Ya karena saudara-saudara saya kesulitan menggembala kambing sementara saya di rumah tinggal minum apa? Susunya. Ini ma'an softu. Saya kurang fair, saya kurang bijak. Terjadi Halimah, kamu terlalu ganteng, terlalu sempurna, pasti potensi diculik. Karena dulu kan nggak ada polisi, nggak ada tentara. Jadi kalau ada orang ganteng, rawan diculik, kemudian dijadikan budak. Saya tidak akan mengizinkan kamu ikut apa, menggembala kambing karena potensi apa, diculik. Nah, semenjak itu Nabi pun ngendikan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jadi semenjak itu Halimah kaget, karena itu kalimat pertama yang didengar tentang nilai-nilai apa, religi hasbi Allah. Lagi. Sudah saya pasti dicukupi oleh Allah. Akhirnya diberi izin untuk ikut apa menggembala. Nah, ikut menggembala ini kemudian saudara-saudaranya menyaksikan banyak keajaiban Nabi. Ada daerah yang banyak harimaunya, banyak al-wuhus, hewan-hewan galak. Ternyata nemuin Nabi, kirim salam. Beberapa pohon dan bebatuan kirim salam bahwa kamu ya Muhammad calon Nabi. Sehingga kampung Bani Sa'd ini termasuk kampung yang awal-awal mengizinkan kalau Muhammad ini calon Nabi akhir zaman. Karena banyak saudaranya yang menangi apa? Beberapa batu, beberapa pohon, irung salam. Dan itu yang dinasidna terus ma'ro'ayna la'isa hannat bisuruh illa ilaika walhoma maqot adullat walmala sallahu alaika. Terus apa? Sampai nak cari saya tiba wadabu wal huzalah yasyadani lakadir risalah. Terus ketika ketemu hewan dob, ketemu kidang, ketemu beberapa hewan, semuanya berhenti. Asyadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Terus ini pelajaran bagi kita bahwa ta'arifan. Makanya cerita-cerita Rasul dulu itu bagus. Baik film Cina maupun film Indonesia kan ada gambarannya kalau putra mahkota itu kan dirawat resi yang benar-benar awam. Resi sendiri kan rata-rata kan kehidupannya awam. Artinya kalau untuk tadi apa masak wae dadak golek kayu macam-macam. Nah, itu dilakukan oleh putra mahkota sehingga nanti kalau dia jadi raja bijak karena ngalami seperti ini. Nah, suku Quraisy itu suku yang sangat-sangat luar biasa. Termasuk didik anak-anaknya memang dititipkan orang-orang yang masih gadawah, masih apa ya tadi masih orisinil lah, masih apa? Masih orisinil. Nah, termasuk Kanjeng Nabi piyambak mboten sekedar disusui Halimah memang terus dititipkan di komunitas Kalimatus tadi ya memang benar-benar hidup di kampung tidak di suku apa? Quraisy. Paham ya, memang jadi jelas ya terus benar-benar Nabi berkehidupan ala mereka sehingga roh rasanya kangelane yang wedhus macam-macam. Pun kula terusne. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iku yasidbu lan ana sapa nabi yasidbu iku berkembang sapa nabi fil yaumi ing dalam sedina sabab sobi kaya perkembangane cacile fisari ing dalam sawulan ki ana yatin kelan pertolongan robani yatin kang basa kepangeranan faqoma mongko jumeneng sapa nabi ala kodame ing ngatasé gamaan lorone nabi ya ala kodame ini ya nune dibuang mergo napa mundhak teng kodame iki dadi nabi iso ngadeg fi salasin. Umumnya orang itu kan iso mlaku misalnya umur 9 bulan. Nabi cukup 3 bulan. Wa masa fi khamsin ya. Kalau tadi umumnya iso mlaku kan berapa? Mboten mlaku. Setahun lho paling cepat 9 bulan. Wa masa fi khamsin. Nabi iso tindak fi khamsin. Wa qawiyat fi tis'in. Jadi kamane Nabi mulai andan-andan iso berdiri 3 bulan ya. Terus kuat tenan saged mlaku fi tis'in minus syuhur. Umumnya bayi kan jalan setahun, Nabi cukup dinten 9 bulan. Di fase khinutki, kelawan wis fase ngendikane kuwahu tur sampai kuwan nutki. Jadi Nabi mboten ate belo, dari mulai cilik pun mboten belo. Memang ya wis aja itu, iki napa di fase khinutki kuwa. Wasak kolan dedel utawa buka sapa al malakani malaikat loro sadrohu ing dadane Nabi as-syarifah kang mulya. Ladaiha ana ing ngarepe Halimah. Jadi Halimah sempat kaget sekaget-kagetnya ketika melihat dua orang sing bedel dadane Kanjeng Nabi membuka dadanya Nabi. Iku Halimah ngerti, perso dilihat dari jauh tapi cara wong Jawa iku cara wong Jawa teleleken. Maksudnya ape menghalangi serai iso wong dua orang itu sangat ganteng, ada nurnya sehingga Halimah mau ndelok. Dan beliau nganggep
iku kematiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wa akhroja lan ngetokno sapa al-malakani wa akhroja lan ngetokno sapa al-malakani ning sanging Nabi ala kotan ing segumpal gamawiyatan kang basa teh. Wa azala lan ngilangi sapa al-malakani ning sanging Nabi ngilangi khatwe setan ing jatah anane setan. Jadi senajan to Kanjeng Nabi orang pilihan, desain tubuhnya secara lahir, seorang lagi bukan secara hakikat, ya, saya ulang lagi ya. Nabi orang yang sempurna, semua tubuhnya nur, ya, semua tubuhnya. Tapi dia Nabi itu seorang manusia. Maka secara lahir diberi desain yang di situ seakan-akan ada bentuk khadus syaitan. Nah, khadus syaitan itu diambil oleh dua malaikat. Ya, tapi itu saya ulang lagi, itu secara zahir, hakikatnya itu tidak ada. Tapi karena Nabi seorang manusia, tetap didesain seakan-akan ada hadis syaitan. Nah, itu memiliki diterangkan seperti wasakol malakani sodrohu syarif ladaya wa akhroja minu alakotan damawiyah wa azala minhu hadis syaitan wa azala langi-langi sopo al malakani minu sangking Nabi hadis syaitan ing bagian jatah setan wa bisal silan kelawan salju Kosala ngebisi sopo malakani ibu ing Kanjeng Nabi. Jadi ini kedah kita iman, senajan to orang boleh punya sudut pandang yang beda, ya, punya sudut pandang yang beda. Mana kalau bolak balik matur, ya, nak simput buror, itu kelebihannya ning iskun, iskun itu bronto. Sayyid Ali Al-Hafsi itu enggak percaya peristiwa itu terjadi. Beliau ngendikan ketika dua malaikat membedah dadani Nabi itu mukmurni menambahkan hikmah. Tidak boleh ada cerita bahwa di situ dua malaikat mengambil hadis setan. Karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis setan. Ucara pikirannya Sayyid Ali apa? Al-Hafsi. Jadi wa ma akhrajna minhu apa satrusi. Jadi saya ulang lagi ya. Cara pikirannya Habib Ali Al-Hafsi itu malaikat mengoperasi Nabi ketika masih di Bani Sa'din atau di Khalimati Sa'diyah. Itu murni mau menambahkan hikmatan wa imanan. Tidak mengambil hadis seton, karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis seton. Tapi kita ya hormat sama Habib Ali Al-Hafsi, tentu beliau orang yang luar biasa. Tapi Imam Barjanji juga Sayyid, ya putunya Kanjeng Nabi. Sayyid Ar-Barjanji, ya Sayyid putunya Nabi. Beliau lebih sesuai pendapat ahli hadis. Di Sahih Muslim, di beberapa hadis, memang diistilahkan seperti itu. Saya ulang lagi, ya bukan hakikat ya, diistilahkan seperti itu. Bahwa Nabi ya punya hadis setan, tapi saya ulang lagi, diistilahkan seperti itu. Beda loh ya, itu bukan hakikat apa, diistilahkan seperti itu. Ya karena Nabi kan tetap manusia. Nisbatin misalnya Nabi habis kumpul dengan istrinya, ya tetap mandi junub. Meskipun Nabi sebagai nur, harusnya kalau nuruti itu kan gak perlu mandi. Karena sudah suci. Ketika beliau wafat, ya secara prosedur syariat, ya dimandikan. Gak bisa, apa-apa Nabi suci itu gak perlu dimandikan. Nah kalau melihat ini, Sayyid Barjanji terus beberapa kitab hadis lebih sesuai dengan dohiris syariah. Makanya kita ya sudah legowo mawon ya, jadi ngikuti Habib Ali ke legowo itu enggak masalah. Semua itu ya madeh ngelem Kanjeng Nabi, ngikuti Barjanji ya enggak masalah. Sing ora repot ya kowe ora paham kabeh. Kok bengok-bengok maca, semua ini global gratu enggak paham. Bariku terus mayoran. Mulutan ngono semacane grudal gradul gak paham mulai gue berkat untuk loro. Iku muko pura pengiran oh. Lah yo modone grudal gradul lho ora apa. Karena mulai gue berkat loro. Mulai ke mulai untuk sanu. Ngono yo urip alhamdulillah. Dan iku ana perdebatan panjang. Nah cara Habib Ali Al-Hafsi sing aran sinto duro. Nabi itu tidak pernah didesain ada alaqotan Damawiyah, sehingga gak perlu ada proses mengeluarkan hadas setan. Jadi dioperasi yang murni menambahkan nuron wahikmatan. Itu juga sah, nampo? Sah karena memang Nabi khuliqa nuron dari awal desainnya adalah nur. Tapi Sayyid Barjanji juga beliau cucu Nabi juga sah. Mergi, nampo? Cara berpikir beliau, biye-biye meskipun Nabi sempurna itu didesain umumnya wong. Nampo? Didesain umumnya wong. Jadi secara lahir ya ono apa alaqotan damawiyah terus diambil. Dan itu sesuai riwayat-riwayat hadis memang tek-tek hadis seperti itu. Paham ya? Mengenai itu memiliki di Islam apa? Wa akhroja minhu alaqotan damawiyah wa azala minhu
hadza syaitan wa bisalji wasalam ya. Terus kula apa saya berjanji memang semua ulama ya, meyakini saya tentang tulisan-tulisan dia saja. Tapi yang jelas niku sing penting ditulis ahlul ilmi ya, sing penting ditulis ahlul ilmi. Nah sing ditulis ahlul ilmi kita iman. Terus sampai membayangkan Nabi kaya umumnya orang, terus kelakuannya kaya umumnya orang buat ngarah. Umumnya orang itu desain, hanya desain tubuh. Nah, perilakunya spesial, semua fisiknya ya. Misalnya, misalnya umumnya orang maksudnya ya punya wajah, punya dua mata, punya itu. Tapi coba ngurus Nabi elek kaya kue orang mungkin. Ya. Berarti kaya umumnya orang, rakak pati ganteng ya. Nah itu tetap spesial. Apa? Muhammadun basarun rakal, rakal basar. Makanya, ya sudah seperti itu. Ya faham ya, jadi nak cara Habib Ali Al-Habsyi yang itu duror dan itu sah mendikan ya. Dua malaikat itu sama sekali tidak mengambil hadza syaitan karena itu tidak ada pada tubuh kanjeng. Jadi nak cara pikiran Imam berjanji secara lahir, saya ulang lagi bukan secara hakikat no? Secara lahir karena Nabi ditakdir seorang manusia tetap cara zahir ada hadza setan. Kayak Nabi ketika hubungan suami istri ya keceluk junub, maka beliau harus mandi. Ketika wafat ya keceluk wajib dimandikan meskipun sudah suci. Tapi itu kabeh ijro'an li zahiril ahkam. Paham ya? Ijro'an li zahiril ahkam. Tapi hakikatnya Nabi tetap nur, ingat ya. Paham ya? Jadi gimana kok umpama kita menangi Nabi ketika wafat kok ngedusi Nabi, tetap kita yakin ngedusi dengan makna zahirus syariah. Tapi kita sendiri sudah yakin beliau nur sing layak taju ilal usli, tidak butuh diman. Tapi secara syariat tentu kita mandikan. Jadi iku pikiran di sinten Imam Allah berjanji. Makanya beliau tetap mandikan apa wa azala minhu hadza syaitan wa bisalji wasala. Wa mala'ahu ini kita sinya nggih, makanya dikasih alif panjang. Wa mala'a paham ya, dikasih alif apa? Panjang. Wa mala'a lan ngebaki sapa al malakani. Ya wa mala'a lan ngebaki sapa malakani ku ing Nabi dikebaki hikmatan ing hikmah wa ma'aniyah nggih niki fathah ketok mergo apa akhful harakat hikmatan ing hikmah wa ma'aniyah lan pira-pira maknawi imaniatan kamu so iman. Kemudian hati itu diisi hikmah dan makna-makna keimanan. Jadi kan Nabi itu didesain sedemikian detail sehingga hati ini mau penuh dengan iman. Summa khoto mongkono dijahit sopo al malakani. Ini maknanya khoto dijahit nam. Khoto yaki itu khoiton. Melani bola itu bahasa Arab itu khoiton. Mereka alat jahit. Khoto ini berhubung tasmiyah nam. Khoto mongkono dijahit sopo al malakani hu ing Nabi. Tahu sedadani disuwek dijahit. Ini kan nunjuk nonak. Allah niku ijra iku menurut hukum zahir. Sakjane malaikat kan bedele yo tetep nganggo beso. Bareng ingin pulih ya di jahit. Sakjane kudratua tanpa itu kan bisa. Karena Allah ingin bahwa seorang nabi pun diperlakukan sebagai umumnya orang. Kalau buka ya pakai beso. Kalau mau iltiam mau sambung lagi ya di jahit. Ora terus diusap walaupun fayakun dukun-dukun niku mboten. Paham ya? Tapi kabeh ku koyo apa al-a'rad al-bashariyah kayak desain umum napa kayak desain umum ya dicari wa fi khatamin nubuwati lan kelawan stempel kenabian khatamane tempel sapa al-malakani ibu ing kanjeng Nabi. Jadi walhasil baru saat itu nak cara kitab niki saat itu juga baru Nabi disetempel nanti alamat khatamin nubuwah. Tapi jelas ya niki masih kecil ketika hidup di Halimatis Syafi'iyah. Jadi kila Nabi dibedel dua kali, wakila tiga, ada khilafnya ulama. Yang kedua ya sudah besar ketika mau dimi'rajkan apa? Mau dimi'rajkan. Wawazana lan nimbang sopo al-malakani hu'ing Nabi. Wawazana lan nimbang sopo al-malakani hu'ing Nabi farojaha. Mongko ngunjoni sopo Nabi, ngungguli sopo Nabi di alfin kelawan sewu min ummati sang ummati Nabi al-ummatul khairiyah yaitu umat sing apik. Jadi gampangannya kebaikannya Nabi diukur dengan ribuan umatnya yang baik, tentu masih unggul dengan apa kebaikannya kanjeng Nabi. Jadi satu Rasulullah itu dibanding ribuan umatnya yang baik, tentu masih rojaha, yang apa kebaikannya kanjeng Nabi. Jadi apa farojaha bi alfin min ummatihil ummatil khairiyah. Ya tentu dibanding umat yang baik. Nah wong elek kan gak ono nilaine, napa mboten ana nilaine. Wa nasalan tumbuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala akmalil ausofi ing atase sempurna-sempurnane sifat
min halisi bahu meniti ing cilik Nabi. Dadi Nabi mulai cilik iku wis sempurna. Dadi ora tau nyolong, ora tau macam-macam. Dadi ora tau terus Nabi terus kurang ganteng. Wes wae Nabi mulai cilik yo ganteng prilakune, yo ganteng fisike. Iki jenenge apa? Ala akmalil awsafi min hali siba. Mulai kecil sudah wajah yang ganteng, prilakune yo ganteng. Sumarotat bone gumun cerita dite. Semarat dan mongko lili balek no sapa Halimah ku endene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ummihi maring ibune si Kanjeng Nabi. Sause ketok dewasa, ketok perilakunya sudah kaya umumnya orang, yaiku bertanggung jawab terhadap proses-proses sosial termasuk melo angon dulur-dulure rodok, bariku dibalek no. Jadi ku hebate suku Quraisy. Kula ncara ana ngono niku kula setuju. Artine cara saiki jek ana wong duwe sa sing alim terus uripe ku ngarit angon kula gelem ditepanak. Mari rata-rata ora pinter ya ribet. Kadang malah luwih kedonyan timbang wong kutho. Amene nggone sapine wis. Sapi rumwaya kawin nek dhewe anak kawekno. Penak ya anak, ribet tapi dititipi anak ya apa? Ribet. Sakjane penting ditepanak ning wong sing jek original. Tapi saiki wong desa luwih kedo. Jadi sangat, jadi malah ribet. Nak di sini, coroklos tuju ada cukup kures. Bayangkan, no, misalnya sampean anak tokoh urip neng kures, tahu-tahu semua orang menghormati, semua orang muja-muja. Kan anak ini tidak punya kearifan. Tapi nak di situ menolong diso, terus kehidupan normal, wow, angon wedus, terus kepengen masak ya boleh kayu, kepengen itu kan melahirkan apa kearifan. Itu yang dilakukan suku nopo kures. Sehingga Nabi yo ngalami kehidupan normal. Mulane dorong Jawa iku roh susahe wong cilik napa roh susahe wong cilik. Kowe ora usah niru ngono kowe wong cilik asli ora usah. Ora usah dititipno wis asli wong cilik. Ngono nek kaya kula kepen dititipno marah dhewe marah. Ora usah dititipno ana-ana to. Wis wis asli no. Sumarotat sallallahu alaihi wasallam ila ummi wa hiya utai Halimah bihi klan kanjeng Nabi wa rusakhiyatene ora legowo. Ora lomo manar rasa. Jadi wayahe mengembalikan ke ibunya tapi dengan perasaan berat hati. Jadi kamane kontrake wis selesai, tentu karena Halimah wis cocok karo Kanjeng Nabi diredakno pi waya bihi wairu takhiya. Halimah tidak lega wo. Cara jawane kadung cocok wis dianggep anake dhewe jebule harus kembali. Mulane diredakno pi waya bihi wairu takhiyah wa yati aminah dikelawan Nabi dirobti ila ummi dikembalikan ke ibunya wairu takhiyatin ora lego legowo hadaran korona wedi min ayi soba ingin togen untuk musibah sopa Nabi dimusobin klan musibah hadisin kang anyar taksa kang kuatir sopa Halimah hu ing kanjeng Nabi. Jadi sausia ono peristiwa Nabi dibedal ning ngarepe Halimah kan nyuwun sewu kan boten Nabi, boten tiyang samawi, kan yo kaget. Engko nang ngono meneh, ana ngalami ngono kok mati tenan aku sing tanggung jawab. Dadi barok peristiwa iku wis terus dibalekno Kanjeng Nabi. Paham ya mergo apa? Engko nang ngono tenan, mati tenan, saiki kan aku tanggung jawab iki dina apa hadaron min ayyisofa bi musabin hadisin taksa. Dadi kamane bar peristiwa Halimah menyaksikan sendiri. Nabi dibedel, terus akhirnya kan trauma, cara Jawa nopo? Trauma ini tak balik nawa yang nak ngono nana sesal pun tenan piye lagu sini apa hadaron min ayi soba bimusobin hadisin taksa. Oh jadi tak bantu benda nak mulut dan urap bengak semua tak bantu makna ni jadi nak mau cewa rontok nangis kau paham eh mangkelau bang semacam ni brutal kaya tu mulai untuk apa berkat loro balikin untuk sanggup bar semua cerita yang kau tidak paham, soalnya masa orang kaji Nabi masa obio naro, kau tak paham, soalnya masa orang maulid berkah untuk loro ya berkah ini, tapi ni orang paham lebih sembrono, tapi serap apa, gue rame-rame Islam nong, aku lah bagian orang alim, bagian nerang nong, gue kau baru kan, jelas bener pula lah, maksudnya yo paham tidak nih maksudnya, bencong nong. Kenapa di rumah Halimah tadi ya filosofinya begini-begini kan lumayan Pak. Terus luwe simpati napa ya, Kanjeng Nabi tambah simpati. Tetapi suku Quraisy itu suku yang sangat bijak. Itu tadi
beliau-beliau itu orang yang sangat rofahiyah, gemah riba, leginawi. Tapi khawatir itu merenggut kearifan anak cucunya. Sehingga untuk tetap arif, dititip-titipkan di kampung yang masih sosialnya bagus. Jadi kalau cerita-cerita itu artinya kalau ada di Cina, di Jawa, kalau putra mahkota dititip norsi, kemudian berkehidupan ala orang awam, itu tetap kalah dulu dengan kearifan suku Kures. Suku Kures jauh sebelum itu sudah melakukan itu, paham ya? Yaitu titip anak ini. Kalau Allah umpomo ya, orang duwe so, angon suapin, so mojo muhajab. Soalnya rata duk, tak titip. Paling gak sampean tak titip, angon kemat sapi ini. Aku rata-rata saya ini, serah iso ngaji. Mau sapi ini rumahnya kawin, wah dikawek. Kuwek nol anangan sapi rono itu undang nol mantri sementing nak. Emang cari titip anak ribet toh. Mulai dah tu kok mojo cucu dia berarok. Yes, tapi saya ini zaman nol penunggu nih. Menunggu umat yang jadi nanti. Kumpul selamat kalian. Wawa padat ada ikhali matufi ayam yukhati jatuh sayyidatil wadiyah. Jadi Khalimah ini ternyata nganti sepuh. Dados ngantos Nabi nikah kalian Khadijah niku Khalimah cek sugeng. Jadi Nabi nikah Khadijah kan umur selawi, ngoten? Umur 25. Niku beberapa kali Khalimah cara saiki milihi anak rodoe ke Khadijah. Jadi kamane Khadijah koyo mantune Khalimah, napa? Saya ulang lagi ya, Nabi ketika nikah dengan Khadijah itu beberapa kali Khalimah main ke Khadijah. Berarti milihi mantu, milihi anak napa? Rodo. Paham ya? Wawa padatlan ngirimi atau datang wafdu ini maknanya dilega delegasi, rawuh itu rawuh maknanya darani wufudur rahman apa? Delega, delegasi wufud itu maknanya delegasi wawa padatlan rawuh alaih ngatasi nabi sopoh halimatu halimah si ayamu khotijah tak inggal hari-hari nabi wisntuk garwa khotijah as-sayidah rupanya tuan wedok al-wadiyah kan banget ayu ini jadi khotijah itu apa? As-sayidatil wadiyah apa? As-sayidatil wadiyah fahadaha mengkomul yakna sopoh nabi mulyakno dengan pemberian yang banyak itu wong Arab nak derene apa hadah ya. Jadi kalau akta itu hanya memberi, tapi kalau khabar memberi yang luar biasa. Makanya benar istilah Habib Ali itu haitu apa ishabana bi wujudil Mustafa hadi Muhammad. Terus kita ini orang yang luar biasa dari Habib Ali Al-Habsyi. Karena apa? Ishabana bi wujudi, karena Allah memberi pemberian yang luar biasa, yaitu kita diberi adanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib Ali tidak bahasakan aktona tapi apa? Hada. Hada itu pemberian yang luar biasa. Makanya di apa Simtud Durrot tidak disilakan akto tapi apa? Hada. Itu kita-kita yang ngerti balaghah itu beda sekali akto dengan hada. Tak sing ra roh malah penak. Boleh kamus ya, noh. Akto ngekei, hada yo ngekei, padha wae to. repot tidak goblok men, noh. Oh, secara apa-apa, sudah ramai. Benar-benar. Fahabah, mongko maringi sopa nabi itu tadi. Pemberian yang banyak, itu orang Arab namanya apa? Fahabah. Fahabah, mongko maringi sopa nabi yang halimah. Min hibahi, sangin peparingi nabi. Dan al-wafiri kan sempur. Nah, itu hibah, kan peparingannya nabi. Jadi, nak halimah rawuh ini Khadijah. Ketika itu Rasulullah menjadi garwan ini apa? Khadijah itu memberi pemberian itu luar biasa banyaknya. Mergo hormat piye-piye Khalimah itu ibu rondo napa ibu rondo. Waqa timat tanawu sapa Khalimah ali ngatasen Nabi ya makunene ing dalem peristiwa kunen. Faqa mamangka jumeneng sapa Nabi ilaha maring Khalimah. Waqa tak nangalep Nabi apa al-arhiyatu ngrasa nyaman. Jadi kamane ketika Nabi ku bagi honi makunen, Khalimah datang dari jauh Nabi cara saiki lari mapak. Faqa ma ilaha saking api'i akhlaki kanjeng Nabi melayu mapak wa akhoda dul ariyakiyah, Nabi yang merasa nyaman karena dia di tubuhnya Nabi ada labannya siapa? Khalimah sebab satu, ini kan di peristiwa kunen itu di tempat terbuka buatan teng rumah, teng tempat apa? Terbuka, melani wabat satu lan gelar sopo Nabi, gelar laha krono ariyak Khalimah, min ribai saking serbani Nabi as-sarif yang terhormat jadi karena di tempat terbuka Nabi saking hormatin yang Khalimah, serbanya digelar gue duduk sini Khalimah. Karena di tadi saya ulang lagi itu di tempat terbuka sampai nemu digelar nopo serban kenyang gue duduk Khalimah. Betapa Nabi hormatin neng ibu nopo rodo. Apalagi andekan ada ibunya ten. Ibu siapa wabah atau lah
min rida isyari. Jadi oleh kadang serban tinggal lunggur, tapi dalam konteks kehormatan, apa dalam konteks kehormatan. Ya jelas ya wabah satolaha min rida isyari bisa atau birih kelawan gelar sinkrono api ane nabi wanada. Jadi apa ya kami wanada lan nambahi nada ini nadian ini suatu senyaman. Dewal hasil nabi gelar itu dengan suasana sangat baik dan sangat nyaman. Akhirnya kalimah dia kerja duduk di ridaknya nabi. Padahal ridak itu kan suatu yang mulia karena serban yang biasa diagem nabi. Iku mau terima digelar diposisikan kloso atau karpet dan kalimah tak ketina rak. Karena di tempat terbuka tidak ada kursi, tidak ada apa. Intinya kafe ini nunjukno wa inna kala ala khuluqin azim. Nah sekarang pertanyaannya masalah Islamnya Khalimah. Wa sahihu taqaul sing sahih kuwi ngene, anna sak temene Khalimah yo aslamat Islam sapa Khalimah. Ya kada kaya dadi di ibuke nabi abahe nabi kudu mbok yakini Islam. Bae nabi buyute mergo nabi ku nur, gak mungkin lewat sangka rahim-rahim sing najis dengan kekafiran. Begitu juga Khalimah piye-piye ana labane sing dadi fisike Kanjeng Nabi. Suwaibah ya ana labane sing wis dadi fisike Kanjeng Nabi. Maka kita semua harus berkeyakinan semua itu Islam. Mulane was sahihu annaha aslamat ma'a zawjiha wal banina wa dzurriyyah. Annaha tak temene wau sinten Khalimah ya iku aslamat Islam sapa Khalimah ma'a zawjiha sertane garwane Khalimah wal banina lan anak-anake Khalimah wa dzurriyah lan anak turune Khalimah. Jadi Khalimah yo Islam, garwane yo Islam, anak putine yo Islam. Kabeh iku barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo tadi logikanya tadi wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa titatuhul muntaqa. Jadi jelas ya, abai nabi, ibuke nabi, bae nabi sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam kabeh muslim, kabeh mukmin. Begitu juga orang-orang yang sekarang sebagian dirinya bagian dari Nabi. Terus cara dohir, biaya-biaya tubuhnya Nabi ada laban dari Suwaibah, ada laban dari Halimah. Maka semua ini harus kita yakini kabehu Islam. Itu wassohihu annara aslamat ma'adhujia walbanina wadhuriyah. Wapak adalan teman-teman ngitung huma ing Halimah lan Zawjiha, huma ing Halimah lan Zawjiha fi sahabat ing dalam daftar sahabat sapa jam'un sapa sekelompok min siqati ruwati saking biro-biro rawi sing nek kiper saya. Artinya kalau Khalimah itu Islam ketika Hunain berarti kan sause nabi dadi nabi. Kalau beliau Islam setelah nabi dadi nabi tentu statusnya sahabat. Iku sini apa waqat ada huma fi sahabat jam'un min siqati ruwati. Eh tunggu coba sampai saya. Asap wajah naik. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Inna kuntum bima ujantum ya Rabbal khalqi ma taqulu. Inna kuntum bima ujantum ya Rabbal khalqi ma taqulu. Qulu rajana li kulli khairin wa jama al-bahru wal-usul. Qulu rajana li kulli khairin wa jama al-bahru wal-usul. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Tabaraka ya zi natal wujudi ma taba aisi wala wujudi. Tabaraka ya zi natal wujudi ma taba aisi wala wujudi. Wala tabanna muqri salati wala rukuri wala sujudi. Wala tabanna muqri salati wala rukuri wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala